Ahoy, Horas Majua-Jua. Dari Beras Tagi ke Padang Bulan, jumpa lagi di Wakmar Jalan-Jalan. Hai Sobat Wakmar, dimanapun kamu berada, tonton terus video Wakmar ini sampai habis. Let's go! Hai Sobat Wakmar, dimanapun kamu berada, dari Kota Barus ke Padang Bulan, tonton terus Wakmar Jalan-Jalan. Kali ini Wakmar Jalan-Jalan ada di salah satu tempat wisata kuliner yang ada di seputaran Kota Medan, yaitu di Bagan Percut Setuan, guys. Nah, kita makannya langsung dari tempat pelelangan ikan, langsung dimasak, guys, segar, dan kita nyebrang sungai, guys. Tonton terus Wakmar Jalan-Jalan, bagaimana suasana dan situasinya. Let's go. Yuk, kita menuju rumah makan terapung, tapi sebelumnya kita milih dulu, guys, ikan-ikannya. Wakmar bareng keluarga nih, guys. Sobat Wakmar, kita berbelanja ikan dulu ya, guys. Sebelum kita menuju ke restoran terapungnya, kita pilih-pilih ikannya dulu di sini. Kita berbelanja. Let's go. Jadi kita di sini sebelum mau makan terapung di sana, guys. Tuh, ya. Ahoy, Horas Majua-Jua. Hai Sobat Wakmar di seluruh Nusantara. Kali ini Wakmar berwisata kulineran, guys. Seru. Sebelum menuju rumah makannya, kita naik sampan dulu, guys. Di restoran terapung ini pasti sangat recommended dan excited banget, guys. Top Marco, top deh pokoknya. Yuk teman-teman, tonton terus video Wakmar ini sampai habis. Dan jangan lupa komen ya, guys, apa yang perlu kita review lagi di wisata lainnya. Let's go. Ya guys, kita mau makan percutan dulu, guys. Tada! Suasananya, guys. Jadi wisata kuliner yang di sekitar Kota Medan ini cukup keren, guys. Karena yang letaknya di Bagan Percut Setuan. Kita ya sebelum makan kita nyebrang dulu karena restorannya kita nyebrang dari sana tuh. Kita pesan ikan di sana. Nah, kita pesan ikannya di sana, masaknya di sini, makannya di sini. Hai Sobat Wakmar, memang recommended banget nih, guys. Selagi kita makan kulineran, kita bisa sambil seru-seruan naik sampan untuk makan di restoran terapung di lokasi Percut Setuan ini, guys. Mau tahu bagaimana suasana dan situasi yang ada di restoran terapung di Bagan Percut Setuan? Tonton terus Wakmar Jalan-Jalan. Let's go. Suasana di restoran terapung ini sangat top marco, top, guys. Kita disajikan pemandangan kapal-kapal atau sampan, dan pengelolaan di sini ikan-ikannya yang pasti segar, guys, sebelum dimasak. Di rumah salah satu restoran terapung ini menyediakan jasa masaknya aja, guys. Gimana suasana dan situasinya? Dari Kota Barus ke Padang Bulan, tonton terus Wakmar Jalan-Jalan di Special Edition Restoran Terapung di Bagan Percut Setuan, Medan. Let's go!
besar-besar guys, besar-besar, langsung segar. Segar, segar. Oke guys, ikutin terus kegiatan Wahar yang lagi ada di Bagan. Let's go. Kali ini guys, Wakmar lagi berbelanja langsung dari nelayan ya guys, dari atas sampan guys. Seru kan guys, sehabis kita pesan, kita langsung order ke tukang masaknya guys yang ada di restoran terapung ini. Wah, top markot, top lah pokoknya guys. Tonton terus guys, Wakmar jalan-jalan dari Kota Barus ke Padang Bulan. Tonton terus Wakmar jalan-jalan, let's go. Belanjaan Wakmar tadi langsung dimasukkan ke dapur guys buat disantap lagi guys. Seru nggak guys? Pastikan kamu pernah kemari. Wakmar lagi sumbang suara dulu nih guys. Salurkan hobi nih guys. Yeay. Yuk guys, tonton terus video. Wisata kuliner yang terkenal di Magan. Kita mau ke Muara guys ya, setelah makan kita mau buat kuasa kita ke Muara guys. Oke ya guys, ikutin terus Wakmar jalan-jalan, let's go. Ayo guys, kita mulai ya ke Muara guys. Ayo Madan kenyang, kita disajikan dan dibawa ke lokasi muara yang ada di Bagan Percut nih guys. Seru, kita menelusurin sungai muara guys dengan sampan perahu kayu ini. Wah 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 wah, di sini pemandangannya ada satwa seperti monyet dan yang nampak sih itu sih nampak Wakmar ya. Jangan lupa tonton terus video Wakmar sampai habis dan dari Kota Barus ke Padang Bulan, tonton terus Wakmar jalan-jalan. Bantu komen dan subscribe ya guys. Let's go.
Omar. Setelah kita makan kenyang, wisata Muara dengan naik sampan, sudah saatnya kita menuju jalan pulang. Teman-teman, Sobat Omar di seluruh Nusantara dan di dunia, tonton terus Omar jalan-jalan dan bantu komennya. Wak Mar mau kunjungin ke tempat mana lagi ya guys yang mau Wak Mar review. Terakhir, dari Kota Barus ke Padang Bulan, tonton terus Wak Mar jalan-jalan. Ahoy, Horas Mejua-jua. Let's go, Top Mar Kotop deh pokoknya. Dadah.